ดาโพดูเนียสุลาบรักคูดีปาซาฟุกเทียนครองเฮเพนานามันซายโอไซรันบุเลตมากันสลามาทีเกฮารีKehidupan Malaysia sangat singkat. Manusia dilahirkan terdapat banyak emas dan wang. Tetapi, jika kesihatan tidak baik, berapa banyak wang yang ada pun tidak berguna. Semua orang perlu makan sayur-sayuran untuk mengelakkan penyakit. Makan sayur-sayuran yang mengandungi bahan kimia toksik akan menyebabkan penyakit. Sekarang,Ramai orang penuh sesak di setiap hospital. Dengarkan, silikon yang dihasilkan oleh Fuktian Group Sendirian Berhad, pemilik hak cipta hanya satu pemilik di dunia. Biji sayuran yang ditanam selama 3 hari boleh dimakan. Terdapat lebih 20 jenis sayur-sayuran. Setiap sayuran akan mempunyai 9 kali lebih banyak nilai pemakanan daripada kebanyakan sayur-sayuran. Tetapi, beberapa makmal di US menganalisa bahawa sampling silikon tumbuh mempunyai lebih 40 kali nilai pemakanan daripada kebanyakan sayur-sayuran.Manusia sakit disebabkan oleh makanan. Lebih 90% penyakit disebabkan oleh makan makanan yang tercemar. Sekarang, masanya untuk setiap orang Thailand menjaga kesihatan. Jika tidak menjaga kesihatan, hospital tidak mempunyai ruang untuk penyakit kerana kini orang ramai berlimpah di setiap hospital.Kebahagiaan dari para pemberi lebih gembira dari para penerima. Dapur Runia Sula berlaku di Pasar Fuktian, Kong He adalah yang pertama di Thailand dan juga terdapat di wilayah seperti Selatan, Songkla, Bukit, Utara, Chiang Mai, Timur Laut, Nakhon Ratchasima, Utara Timur, Sentra, Bangkok, Timur, Rayong.Dunia ini mempunyai lebih daripada 510 juta kilometer persegi tanah terdapat 223 buah negara. Lebih dari 7 million manusia tetapi kira-kira 1 million orang kena kelaparan. Setiap negara lain harus menuju ke Thailand untuk melihat dapur dunia. Set sayuran ini dipanggil sayuran jutawan.Kenara kebanyakan orang kaya tanam dan makan bersama dengan harga jual 400 baht sekilogram. Jika anda tanam sendiri, harga per kilogram kurang daripada 60 baht. Kita menggalakkan semua orang Thailand mencuba makan kacang biru. Apabila anda makan, anda akan menerima kebaikan daripada kedua-dua kehidupan dan merit.Perkataan mendapatkan merit bermaksud pemakan akan sihat tanpa penyakit sampai usia purata 120 tahun. Perkataan mencari rezeki adalah untuk menjadikan petani kacang bilu pemberoleh pendapatan tambahan tidak kurang daripada 5,000 baht per ekar setiap 4 bulan. Apabila setiap keluarga telah menanam kacang bilu,Mereka akan mempunyai keuntungan sebanyak 12,500 baht per ekar selama 4 bulan. Dalam 15 bulan, petani akan mendapat 37,500 baht per ekar. Jika menggunakan 140 juta ekar tanah untuk menanam kacang bilu,Mereka akan memperoleh pendapatan tidak kurang daripada 2 trilion selama 15 bulan. Menanam kacang bilu akan dapat menyuburkan tanah kerana kacang boleh tarik nitrogen dari udara. Subur tanah dengan baik, kacang bilu boleh dimasak bersama berbagai jenis makanan.Yang terbaik daripada kacang bilu memberikan anda 40 kali lebih banyak manfaat daripada sayur-sayuran lain dan juga mempunyai bahan seperti anthocyanin,
antioksidan, melebihi vitamin E dan memberikan lebih banyak protein daripada kacang tanah. Oleh itu, kacang biru mengubah spesies dengan silikon. Dia mempunyai manfaat yang sangat tinggi, boleh makan setiap bahagian dari atas ke akar. Juga boleh membasah berbagai menu. Ikuti di YouTube, tekan YouTube, klik pada perkataan Fuktian untuk mencari. Apakah pasaran Fuktian? Terdapat pusat hantar karun 3 tanya di dunia, satu-satunya keajaiban dunia di kawasan seluas 10,000 meter persegi. Terdapat 3 hari sayur-sayuran penanaman, boleh makan lebih daripada 20 jenis. Fuktian Group Sendirian Berhad adalah pemilik hak cipta. Jenis sayuran biasa perlu berambil masa selama 45 sampai 60 hari untuk tumbuh. Memerlukan tanah untuk tumbuh dan mesti menggunakan bahan kimia dan baja kimia. Sayuran yang berhad cipta oleh Fuktian Group Sendirian Berhad. Sayuran yang berhad cipta oleh Fuktian Group Sendirian Berhad tidak memerlukan tanah penanaman. Sayuran hanya perlu silikon untuk ditanam. Silikon yang tidak melepasi suhu panas hingga 800 darjah Celsius dibawa untuk menanam sayur-sayuran, jadi tidak perlu menggunakan bahan kimia. Yang paling baik adalah untuk menanam 3-5 hari sayur-sayuran. Anda boleh berjimat sehingga 50 hari. Selain itu, lebih banyak daripada ini adalah anda mempunyai faedah 9-40 kali lebih banyak daripada sayur-sayuran lain. Semua jenis dan sesetengah sayur-sayuran juga mempunyai banyak manfaat berbanding vitamin E. Mereka yang makan kumpulan sayuran ini akan mempunyai umur purata 120 tahun. Tekan YouTube untuk mencari perkataan suku Hansa. Anda akan mendapat maklumat berkaitan manfaat sayur-sayuran yang berkhasiat tinggi. Sayur-sayuran yang dimakan oleh Malaysia, oleh manusia di seluruh dunia, makan sayur-sayuran yang mengandungi hanyut telah dicerma dengan bahan toksik dan mengakibatkan penyakit di setiap hospital. Orang-orang hatyai, terutama peniaga yang terlibat dalam industri pemakanan melakukan perniagaan merit. Perkataan merit adalah orang yang mempunyai setiap jenis makanan yang boleh dilakukan atau melakukan sesuatu yang mesti dimakan oleh manusia. Mesti bersih, tidak beracun, makan dengan tidak sakit. Perniagaan makanan bermakna anda memasak makanan yang dihasilkan oleh petani dan anda boleh membantu petani mendapat pekerjaan. Bagi mengganggu yang mempunyai pendapatan dengan bawa wang kepada keluarga. Jika setiap kedai ingat melihat dapur dunia, jemput melawat pasar Fuktian, Kronghe. Ada banyak yang dapat dilawat seperti ayam, bertubuh kelapa, minyak wangi dalam tangki simen, ikan kolam dan banyak buah-buahan lain. Dalam tempoh promosi, sekiranya anda datang ke Pasar Fuktian, anda boleh cuba makan 3 hari sayur-sayuran. Makan secara percuma dan menotong jet harga karun 3 Earth Center. Beli tiket bernilai 1,000 baht dan terima satu set 3 hari penanaman sayuran bernilai 1,500 baht dengan percuma. Anda boleh segera mendapat keuntungan 500 baht. Promosi untuk beg atau kotak untuk menanam sayur-sayuran. Beg jutawan. Satu set boleh ditanam dalam 8 saluran.
Satu bulan dapat tumbuh sayuran 12 kilo. Satu tahun tumbuh sayuran 144 kilo, harga set 5,500 baht. Termasuk benih, tumbuh sayuran selama satu bulan. Harganya 799 baht secara percuma. Jika Anda ingin memberi biji sayur untuk menanam pada bulan berikutnya, harga 799 baht satu set. Jadi, Anda dapat makan sayur-sayuran setiap hari, kos hanya 20 baht sehari. Kenara 8 saluran mempunyai sayur-sayuran untuk dimakan setiap hari. Tidak ada cuti seperti berkumpulkan satu kotak. Jika peniaga menjual makanan, salad, petik, sayuran atau ada yang mencari kerjaya, Anda boleh datang ke Pasar Fukien. Kerjaya ini adalah kerjaya yang mulia kenara dia menyelamatkan nyawa harga berumur panjang tanpa sakit. Apabila Anda telah mendengar berita, malukan orang lain. Daerah Hayai merupakan dapur dunia pertama di dunia. Manusia di seluruh dunia melawat ke Thailand. Tumbuh sayur-sayuran selama 8 hari sampai 20 inci tinggi. Sayur-sayuran yang boleh ditanam adalah dua warna, hijau dan kuning. Merupakan spesies baru sayur-sayuran boleh makan akar dan akar sangat enak dan mempunyai manfaat yang lebih tinggi lagi para vitamin E. Sementara sayur-sayuran lain yang dihasilkan oleh Fukien Group sendiri Berhad ada berkembang dengan pesat dan tidak menggunakan tanah untuk berkembang. Proses sayur-sayuran yang tumbuh adalah menggunakan nitrogen dari udara, di mana udara mengandungi 78% nitrogen dan menggunakan silikon yang dimiliki oleh Fukien Group sendiri Berhad. Satu-satunya dunia silikon yang digunakan untuk menanam sayur-sayuran. Apabila sayur-sayuran diserap ke dalam tisu silikon, dapat menahan efek aluminium. Oleh itu, boleh membantu mencegah penyakit Alzheimer. Menjemput pelawat untuk melihat cara menanam sayur-sayuran secara percuma dan makan sayur-sayuran secara percuma, serta melihat tanah khazanah 10,000 meter persegi. Mempunyai jet Buddha lebih dari para 999 patung, masing-masing seberat 100 kilogram untuk kekayaan. Anda boleh diberkati dengan keluarga yang bahagia dan perniagaan yang makmur. Membantu menjadikan Thailand bandar kesehatan pertama di dunia. Makan sayur-sayuran sebagai herbal untuk mencegah penyakit. Jangan makan untuk penyakit. Apabila anda merawat pusajet, lihat bilik seperti 12 rahib dengan nama yang lebih bertuah seperti berikut. Set pertama, Pendeta U untuk hidup. Pendeta D baik. Pendeta M mempunyai. Pendeta jiwa selamat dalam kebahagiaan. Set kedua, Longpo Ngen perak, Longpo Tong emas, Longpo tambah, Longpo Po kolam, perak dan emas disatukan. Set ketiga, Pendeta Jong biarkanlah. Pendeta Loy kaya, Pendeta Bun stabil, Pendeta Kong kuat, jadikan kekayaan dan kestabilan. Dan menghormati patung Buddha, Emperor Buddha, Buddha Cindara. Rawati Prom Putu, tahun 2408
dan prasomdek tahun 2048. Mengira umur hingga kini 153 tahun. Luang putut, prasomdek, semuanya adalah sami-sami. Contohnya, mempunyai kedua-dua acuan. Tekan YouTube, cari perkataan buka hanta karum. Luang mengkritik Jin Ranai. Bagaimana cara makan sayur-sayuran? Tekan YouTube, cari kumpulan Fuktian, tekan logo bulatan Fuktian, seterusnya tekan dapur dunia dan klik untuk melihat. Anda akan mendapat banyak maklumat tentang kaedah bermasak dan kaedah sayur-sayuran.